Planet Earth, a precious island of life. Kalimantan, an island within an island, home to forests, plants, and animals found nowhere else and disappearing fast. Malino, in a sea of change, a rare green gem. But changes are coming here too. Businesses look to Malino for timber, coal, and land. The world looks to Malino for clean air and biodiversity. From above, these forests may look empty. Far from it. For centuries, people in scattered settlements have relied on Malino for their livelihoods. They know this land better than anyone. As change descends, how do these people see their lives? Hutan ini sudah habis. Keperluan masyarakat-masyarakat cari makanan apa tidak ada. Kita mengingatkan kalau habis nanti tanah ini, bagaimana anak cucu kita? Itulah, tidak ada harapan sudah. C4 melakukan penelitian di daerah Malinau untuk memberikan informasi mengenai apa saja yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar wilayah Malinau, agar informasi tersebut dapat tersedia bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang menentukan kebijakan ya. Kalau punan kai punan uran, wi jalan kai, dah mengau, dah lak babui, dah nyupit, dah nyekuit, dah map. Wi kena nak pen kai uran, dah dah mengau, lak babui dah, dah nyinau, dah nyinau, belum dah nyinau ini dah keman, jangan dah pedah nyekuit, jangan dah kai mohut, menak lepau. Nak lepo lo turui kai. Ini follow up. Ya, kayu ini kan penting betul dengan masyarakat di kampung ini untuk pembangunan kampungnya. Bikin apanya, bahan rumahnya, baloknya, papannya, segala yang kerjakan di kampung inilah yang pentingkan dan kami. Kayu meranti ini. Setiap bulan, kadang-kadang dua kali masuk hutan untuk mencari pohon garu ini, untuk membeli rokok, beli gula, beras. Kota nenek namanya Welingan. Ambil rotan merah itu, ambil rotan lingan ini campur, bikin tika, bikin bakur. Banyak guna rotan ini. Ini pau jalai. Untuk saya ambil, bikin kedabang ini. Kalau ini, namanya semua orang Yau Banta. Kalau sudah panas atau gembung perut anak-anak ini, diambil dia punya ini pucuknya, dikocak-kocak, baru kasih panas, catuk, campur sama minyak kayu putih, baru diulaskan di perut anak-anak yang gembung. Yau Banta namanya. Di kalangan punan itu, kami memakai alat tradisional yang sampai sekarang kami sebagai generasi muda masih memakainya. Nah, yang ini namanya upit, terbuat dari kaci. Yang ini namanya tacom, ini racunnya. Kalau tacom ini kena kita 1 atau 2 menit bisa kita mati bebas. Kalau sudah kehilangan anak sumpit, ini bisa dipergunakan untuk tombak babi.
kalau ada beringin berbuah, nunuk kita kami bilang. Kalau ada di waktu mesin dibuah itu, kami cumpit dia, burung ini. Cumpit. Banyak dia terbang. Kalau yang sini, ngang. Ngang katanya, burung ngang itu. Suara burung terbaun ini. Dung, 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 kakak, dibilang. Gunanya ini, kalau ada ramaian di kampung mana-mana, suruh kita bawa alat kesenian kita, inilah gunanya ini. Kita bawanya, bawa tupinya, cuma bulunya begini, lengkap. Kuburan-kuburan adalah bukti tanah-tanah nenek moyang kami, namanya Langgaya. Orang Gongselok ini orang yang asli punya tempat nenek kami dulu, tempat arwah-arwah dulu. Dia datang di sini untuk kasih makan, minta tolong supaya hidupnya baik, supaya rezekinya bertambah. Itu kami datang di sini. Kalau untuk pelantang biasanya kami itu cari lokasi dulu. Apakah dia datar ataupun dia bukit. Yang paling cocok itu tanah datar untuk buat ladang. Dan juga tanam macam kacang, jagung. Jadi lahan yang subur di Gongselok adalah di pinggir sungai. Borneo contains the most species-rich forests in Asia. We believe from our research that Malinau contains probably the richest forests in Indonesia. The more we look, the more new species we find. Working together with the local people, we recorded well over 2,000 plant species. That's probably only a very small fraction of the number of species found in Malinau. But what amazed us even more was most of these species were recognized by the local people, and almost three-quarters of them had a use or value that the people were able to tell us. Kayu dipakai untuk apa? Untuk belikung padi itu. Logging, mining, plantations, and new roads are all chipping away at one of the world's last green frontiers. Like most of Kalimantan, Malinau was already divided into logging concessions by the 1980s. Logging continues, but even now, large areas of primary forest remain. For some villages, the loss of the forest is already severe. For others, it has only just begun. The rugged interior of the Upper Malinau has been less affected, but change is coming fast. Kehidupan kami sekarang ini memang berat. Dulu tuh itulah saya bilang di hutan ringan karena dekat kami pergi mencarinya. Segala apa yang ada di hutan semuanya ada. Yang kita perlu di rumah maupun pekerjaan kita maupun barang apapun yang kita jual. Jadi bisa juga kita perempuan dapat untuk kita menjadikan uang. Sekarang susah. Di masyarakat Payaseturan selama ini tidak pernah berpikir untuk menjual hutan kepada investor, namun masyarakat pernah menginginkan bekerja sama dan hasil hutan itu mau dipergunakan untuk membangun di dalam wilayah desa sendiri, yaitu membuat bangunan umum
selebih daripada itu bisa disimpan untuk modal desa. Kalau masalah hutan, kita sekarang kemiskinan hutan, karena hutan kita sekarang habis rusak. Sedangkan kita membuat bahan bangunan, sekarang tidak bisa. Malah kita minta kayu dengan perusahaan. Nah, sedangkan itu juga mereka katakan tidak dikasih karena kami sudah ambil di hutan. Ini perahu saya buat melalui kayu meranti. Susah kami cari kayunya untuk perahu sekarang. Susah kan? Ya memang susah lah. Masalahnya kan kita ini kan ambilnya tuh bukan dekat-dekat tuh Pak. Di sana tuh. Di darat sana. Satu hari kita ke situ turun baru sampai pinggir. Perusahaan yang pertama datang di sini dulu tuh semua keperluan kita di dalam hutan itu habis ditebasnya. Seperti daun silatnya, rutannya, apa segalanya itu ditebasnya. Kalau sekarang kami tidak melepas seperti itu Pak. Pokoknya kayu yang bisa dibuat, kayu bisa diambilnya, itu aja yang diambilnya, jangan ditebas lagi. Memang sekarangnya dengan dulu berbeda. Soal sekarang ini banyak perusahaan yang masuk merusakkan wilayah hutan kami ataupun di dalam daerah kami. Jadi tidak adalah tempat tanah yang subur untuk kita berladang dan berkebun. Jadi penghidupannya itu tidak bagus, jahat. Ke depan hutan kita semakin hari semakin berkurang. Jadi kalau bagus, masyarakat itu harus kita bina ke arah bertani menetap supaya hutan kita yang masih tersisa sedikit ini bisa kita pelihara dan bisa kita pergunakan untuk anak-anak kita yang masih bisa meneruskan generasi ini. Tentang kisah-kisah masyarakat Mirau yang pindah dari hulu Mirau sampai ke Labanyarit. Setelah zaman reformasi, mereka kembali di tanah ulayatnya dengan bebas mereka berusaha dan mereka berkebun, beladang, dan mereka cari ikan, babi, ngusa gaharu juga bebas. Setelah perusahaan masuk-masuk nih, nah ternyata dibuat sudah batas. Kita mau masuk ke hutan takut sudah kita, karena orang bilang kami tidak ada tanah, tidak ada jekau, tidak ada hutan sudah. Memang waktu perusahaan masuk di sini, dia janji uang satu kubiknya 7.000 rupiah. Dia kasih mesin lampu satu, dia kasih uang jakah 25 juta satu desa. Dulu tuh cari binatangnya lebih mudah, lebih banyak. Karena dulu itu tidak ada yang mengganggu. Sepertinya perusahaan maupun orang. Dulu itu orang tidak pakai ketinting, orang pakai tanggar, dayung. Kelam jala paling-paling dapat 10 ekor, kurang sudah ikannya. Itulah kami mau minta sama perusahaan air bersih, tidak orang mau hirau kami, dengar. Paksa gitulah minum air keruh. Kalau perusahaan masuk di wilayah kami sekarang, kalau dia membantu, bisa kami suruh dia kerja. Kalau tidak membantu, kami stop, kami demo. Nah. Dulu
memang ada perusahaan setelah dia tutup. Jadi masyarakat Limutai yang tinggal di Limutai ini melihat wilayah daerah yang digarap perusahaan itu menyedih sekali. Soalnya kayu-kayunya sudah tidak ada, rotan-rotan yang apanya tidak ada, kayu gaharunya juga pun didorong. Arakai, orang tua ada nakai ni, aja kai ando, didik kai ando do cikula, sampai do depo, sampai do jadi, sampai do padai, ina wanyong kai ando nakai, depan do nakai, ando padai morip, ando padai bertindak-tindak an. Acil-acil hutan dauli ano ina jangan sampai dan nakai nambiak kayo orang tua ada ini utauruk angwit sekolah kena. Saya rasa mungkin dari pendidikan lah bisa melindungi hutan. Kalau tidak ada pendidikan, hutan diapakan? Paling dilihat untuk berjalan berburu lewat sini sana, tidak ada guna juga. Nanti datang perusahaan dikuasai oleh perusahaan, masyarakat tinggal nonton. Hal ini juga penting diketahui oleh pemerintah, agar informasi ini menjadi bahan dasar dan pertimbangan yang dijadikan oleh mereka dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan lahan di sekitar sini. Melalui poster yang sudah ada di sini ini, kami sebagai warga masyarakat Malinau melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama ini, kami merasa bangga dengan pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah kami miliki ini. Oleh karena itu kami sadar dan siap mau bekerja sama untuk memelihara daripada keistimewaan Malinau, hutan Malinau ini. Telah mempelajari daripada poster hasil daripada penelitian itu sampai kepada pembuatan film ini, apabila pemerintah bisa menanggapi daripada keluhan-keluhan masyarakat itu seperti informasi yang mereka terima baik langsung daripada tim peneliti, baik mungkin itu suara-suara dari masyarakat kecil, akan bisa mencapai hasil yang baik. So what kind of alternatives are there for developing the Upper Malinau? Well, any development option in that region would have to consider the very steep slopes and the relatively poor soils of the area. So the kinds of options that leaves us with are issues such as reduced impact logging and potentially other kinds of forest use, products like gaharu and rattan that perhaps could be developed on a more economic long-term basis in the region. Ya, apa salahnya juga ini dibuat berupa penghijauan untuk pohon gaharu itu. Ya, karena masyarakat Punan juga sejak dulunya tidak berkebun, tidak tanam kopi, tidak tanam coklat, selalu juga mengharap daripada hasil gaharu itu. Perlu cari pola, ada yang bisa menjamin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, jangan dalam bentuk uang gitu loh. Misalnya mungkin dibuatkan tanaman perkebunan yang seperti karet yang mungkin yang bisa disadap, kan? All over Kalimantan, forests are being cleared for plantations to feed a worldwide appetite for palm oil, pulpwood, and timber. Large areas of land in the middle and lower Malinau region are earmarked for oil palm plantations.
But is this a good idea for the Upper Malino? Ya, itu kita bersyukur karena Tuhan memberikan jalan keluar bagi Kabupaten Malinau. Ada orang yang ingin menanam modalnya di Kabupaten Malinau dalam bentuk